Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su illallah. Bismillah, masyaallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ada satu kitab berjudul Hikmatu Tasri' wa Falsafatuh. Jadi kitab tersebut karya dari seorang ulama bernama Syekh Ali bin Ahmad Al-Hambali. Membahas tentang rahasia ibadah. Jadi beliau jabarkan rahasia solat itu apa, rahasia puasa itu apa, rahasia zakat itu apa, dan seterusnya. Juga beliau jelaskan tentang hikmah daripada ibadah yang kita lakukan. Beliau sebutkan di antara hikmah daripada ibadah puasa, beliau sebutkan innal insana idza soma wa dzaqa mararatal ju' wal 'atas wa hasala indahu atfun 'alal fuqara wal masakin. Apabila seseorang berpuasa, ya paling minimalnya dia pasti pernah merasakan rasanya lapar dan haus. Hasala indahu atfun. Karena pernah merasakan lapar dan haus, maka akan muncul sifat belas kasih kepada al-fuqara wal masakin, kepada orang fakir dan miskin yang mungkin mereka merasakan setiap saat lapar dan haus. Akhirnya puasa tersebut membentuk karakter kita menjadi orang yang peduli. Menjadi orang yang peduli kepada kaum fuqara wal masakin. Dan melahirkan orang-orang yang dermawan. Maka tartib yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, jika kita ingin menderma atau berbuat baik, maka diawali terlebih dahulu kepada keluarga dekat kita. Jangan langsung loncat yang jauh. Nabi katakan al-muta'addi fi sadaqah kamani'aha. Orang yang meloncat dalam sedekah seperti orang yang tidak bersedekah. Maknanya yang dekat dia tidak berikan, tapi yang jauh dia kasih. Padahal yang dekat itu terlebih dahulu. Nah, ini namanya tartib fil amal. Urutan di dalam beramal itu Allah telah atur dan Nabi telah sampaikan kepada kita. Dan beliau sebutkan juga tujuan daripada puasa tidak lain adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Nah, sifat orang bertakwa adalah dermawan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayd wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah sebutkan sifat orang bertakwa, mereka segera bertobat kalau punya kesalahan. Dan juga sifatnya mereka, kata Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitabnya Imam Ghazali Mukashafatul Qulub, man sara'a ilal jannah sara'a ilal khairat. Makna bersegera di sini adalah orang kalau ingin bersegera masuk ke dalam surga, maka dia juga harus bersegera melakukan kebaikan. Waman
Dan siapa orang yang ingin sara'a ilan nar, segera masuk ke dalam neraka, sara'a ilal ilal ma'asi wa syahwat, maka segeralah dia bermaksiat dan mengikuti syahwatnya. Setelah itu Allah sifati u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra. Sifatnya orang bertakwa selalu menderma di dalam situasi apapun, dalam sempit ataupun lapang, dalam keadaan susah ataupun senang. Wal kadhiminal ghaiz, dan mampu mengendalikan emosi, bukan orang yang sifatnya pemarah. Wal kadhiminal ghaiz wal afina anin nas, dan juga memiliki karakter pemaaf. Jika ada yang salah, minta maaf kepadanya, dia maafkan. Allah tutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah kita di bulan suci Ramadan agar menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama. Nabi berikan targhib. Targhib itu motivasi dalam melakukan kebaikan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Dalam sunannya Rasul bersabda, man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Siapa orang yang menyediakan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, ini adalah motivasi dan pendidikan dari Nabi agar kita terbiasa berbagi. Siapa orang yang menyediakan hidangan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut yang melaksanakan ibadah puasa. Artinya kalau kita hidangkan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa 10 orang atau 20 orang, ya kita dapat pahala puasa 20 orang. Maka ini satu tarbiyah, pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam kebaikan berlomba-lomba. Sehingga dalam riwayat Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Targhib wa Tarhib yang lahir tahun 581 Hijriah, wafat 656 Hijriah, ada riwayat yang sama. Nabi bersabda, man fattara fihi sha'ima kana magfiratan lidzunubi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyankusu min ajrihi syai'un. Orang yang menyediakan hidangan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini bonus tambahan. Kemudian terbebas dari api neraka. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Qalu, para sahabat berkata, laisa kulluna najidu ma nufattir ya Rasulullah. Kami ini tidak semuanya mampu menyediakan hidangan buka puasa ya Rasulullah. Ada yang kami orang miskin, orang fakir. Nabi tahu mereka ini punya jiwa ingin melakukan kebaikan, hanya saja terbatas kemampuannya secara finansial. Nabi tidak menutup pintu kebaikan itu. Nabi katakan, yu'tillah hadza thawab man fattara sha'ima ala tamratin au ala syarbati ma'in au madzkati laban. Nabi katakan pahala ini Allah berikan juga kepada orang yang menyediakan hidangan buka puasa walaupun kemampuannya hanya ia bisa berikan satu butir kurma atau satu teguk air minum atau satu teguk susu, dapat pahala yang sama. Karena Allah Ta'ala selalu melihat kualitas bukan kuantitas. Selalu dikatakan manis tata bagi yang mampu. Jadi kebaikan sekecil apapun, tapi kemampuannya sebatas di situ, tetap Allah akan balas dengan pahala yang sama. Karena yang dilihat adalah niat dan kemampuannya. Dan ini adalah satu isyarat Nabi ingin kita menjadi orang yang senang berbagi, orang yang peduli kepada sesama.
Dan ini bukan sebatas Nabi bersabda saja, tapi Nabi tunjukkan dengan amalnya. Kalau kita baca Sahihul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, dalam sahihnya dari Ibni Abbas mengatakan, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ibnu Abbas menjadi saksi, sebelum Nabi sampaikan dengan sabdanya untuk menjadi orang yang dermawan, Nabi adalah orang pertama yang menunjukkan dengan perbuatan. Beliau katakan Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau lebih hebat lagi jika tiba bulan suci Ramadan. Di saat bertemu dengan malaikat Jibril, kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Nabi ketika bertemu dengan malaikat Jibril di setiap malam di bulan suci Ramadan, fayudarisuhul Quran, kedua-duanya tadarusan Al-Quran. Fala Rasulillah ajwad bil khair min rihil mursala, dan sungguh Rasulullah itu lebih dermawan daripada hembusan angin, kata Ibnu Abbas. Jadi Nabi tunjukkan dengan amalnya. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh para nabi itu punya sifat dermawan. Tidak ada nabi itu yang tidak memiliki sifat dermawan. Kalau kita baca Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihi salam, ada yang bertamu ke rumahnya tengah malam. Di waktu mau tidur, ia cari ijil, anak sapi disembelih, dihidangkan kepada tamunya, padahal tengah malam. Kalau kita belum tentu lolos itu. Ya, datang jam 2 malam kira-kira bertamu, ya paling enggak diusir atau pura-pura tidak dengar dan seterusnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak, tengah malam diuji. Datang tamu tengah malam, datang disambut dan dijamu. Sehingga Musa Al-Kadzim, Al-Imam Musa Al-Kadzim yang lahir tahun 128 Hijriah, beliau mengatakan, ma ba'athallahu nabiyya illa sakhiyya. Allah Ta'ala tidak pernah mengutus seorang nabi melainkan nabi itu pasti dermawan. Pasti dermawan. Bahkan Samiri ini adalah orang yang membuat patung berhala dari anak sapi di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya, melihat kaumnya sudah menyembah berhala yang dibuat oleh Samiri, marah Nabi Musa. Nabi Musa ini orangnya ghadab lillah, marah karena Allah. Di antara para nabi yang emosinya tinggi Nabi Musa dengan Nabi Yunus, wa huwa ghadibun. Dan Nabi Musa punya kekuatan ini, ketika memukul bisa mati orang karena kekuatannya para nabi. Dan pernah terjadi Nabi Musa memukul satu orang itu mati. Di saat emosi Nabi Musa ingin memukul Samiri, karena tahu Samiri yang membuat patung berhala tersebut, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa la taqtul Samiri fa innahu sakhiyun. Wahai Musa, jangan kau bunuh Samiri, padahal musuhnya Allah membuat patung berhala. Tapi Allah nyatakan jangan kau bunuh Samiri, karena dia walaupun jahat, dia punya satu sifat mulia, dermawan. Jadi Allah lihat kedermawanannya, Allah larang jangan kau bunuh dia, itu Samiri. Makanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, dalam sunannya Rasul bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah, orang dermawan dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Wal bakhilu ba'idun minallah, orang kikir jauh dengan Allah. Wa ba'idun minan nas, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dengan manusia. Qarib minan nar, tapi dekat dengan neraka. Wala jahilun sakhiyun ahabbu illallahi azza wa jal min alimin bakhil. Orang yang bodoh tapi dermawan Allah lebih cinta daripada orang ahli ibadah, ahli ilmu tapi bakhil. Ini sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
Para ulama terdahulu mereka punya sifat ini. Sama halnya dengan para nabi, para aulia, para kekasih Allah juga punya sifat-sifat dermawan. Contoh diantaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama besar yang ada di Hadramaut, di kota Inat. Di kota Inat, lahir tahun 919 Hijriah, wafat 992 Hijriah. Kalau kita baca tarajum, biografi-biografi para ulama, kalau di situ menyebutkan biografi Syekh Abu Bakar bin Salim, selain beliau dermawan, beliau ini punya mujahadah, himmatun azimah, punya semangat yang sangat kuat dalam ibadah, melakukan kebaikan. Mungkin kita zaman sekarang tidak ada satupun yang mampu mengikuti. Di antara kita zaman sekarang mengikuti semangat beliau dalam ibadah, kita tidak mampu. Belum semangat beliau dalam dermawan. Itu diceritakan beliau sholat subuh selama 40 tahun menggunakan wudhu isya. Artinya dari waktu isya ke subuh tidak ada tidur, habis dengan ibadah. Bahkan disebutkan beliau sholatnya itu dari Inat menuju ke kota Tarim 20 kilometer, 20 kilo perjalanan kira-kira. Jalan kaki. Setiap malam beliau datang ke masjid-masjid yang ada di kota Tarim yang jumlahnya lebih dari 300 masjid. Ada tempat air wudhu di Tarim, tempat air wudhu itu harus ditimba di sumur kemudian dituangkan di tempat air wudhu tersebut. Orang-orang yang sholat sudah lihat ketika mau wudhu air sudah penuh. Ternyata setiap malam yang mengisinya lebih dari 300 masjid itu adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian beliau tidak hanya di situ, ada tempat yang menyediakan air minum bagi hewan. Di Hadramaut itu ada tempat minum khusus untuk hewan. Itu pun beliau ambil di sumur, diisi tempat minum tersebut. Itu selama 40 tahun. Dan di setiap masjid beliau sholat sunnah 2 rakaat. Yang jumlahnya 300 masjid. Itu dari sisi semangat di dalam ibadah. Adapun kedermawanan beliau luar biasa. Setiap hari 1000 roti gandum. Setiap hari dibagikan kepada para tamu dari kalangan fuqara wal masakin. Setiap hari. Dan yang luar biasa, beliau juga ikut terlibat membuat roti gandum. Dijamu para tamu setiap hari 1000 roti gandum. Itu dermawanannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan masih banyak beliau punya kelebihan-kelebihan di dalam ibadah, di dalam ilmu, di dalam kedermawanan, sehingga Allah mengangkat beliau menjadi wali min awliyaillah. Nah, ada satu kisah dalam kitab Tafrihul Qulub karya Al-Habib Umar bin Saqaf As-Saqaf. Tafrihul Qulub wa Tafrijul Qurub. Allah berikan semacam keramat para wali. Ya, keramat para wali, kalau bicara keramat gak bisa ditakar dengan nalar. Nama juga keramat khariqul ada, sesuatu yang ada di luar konteks umum. Sama seperti mukjizat untuk para nabi, nah keramat para wali juga ada. Imam Nawawi diantaranya ulama yang membenarkan hal itu. Beliau menjelaskan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Karena dahulu ada kelompok kaum muslimin namanya Mu'tazila mengingkari adanya keramat. Nah, beliau seorang aulia, Allah berikan semacam keramat. Dan keramat yang paling hebat yang beliau miliki sebenarnya adalah istiqomah fitoah. Istiqomah dalam ketaatan itu keramat yang paling hebat. Makanya ada pepatah mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih hebat dari 1000 keramat para wali. Dan mukjizatnya para nabi, kita ketika membaca mukjizatnya para nabi memang tidak bisa terima dengan akal. Enggak bisa dinalar. Semua mukjizat keluar dari konteks pemikiran kita atau logika kita. Keramat juga demikian. Makanya para ulama mengatakan kullu ma kana mu'jizatan lin nabi jazaa'a yakuna karamatan li wali. Seluruh mukjizat para nabi jika terjadi maka boleh juga terjadi keramat bagi para wali. Dalam kitab Zubat juga dikatakan
wal aulia zau karomatin rutab. Para wali itu punya keramat bertingkat-tingkat. Dan dalam Al-Quran Allah ceritakan keramat para wali. Ashabul Kahfi bisa tidur ratusan tahun. Bukan nabi, bukan rasul, tapi para wali. Maryam binti Imran bisa makan makanan yang diantar oleh malaikat dari surga. Maryam binti Imran bukan nabi, tapi waliyah. Ada Asif bin Baryakah, saudara daripada Nabi Sulaiman, memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina. Bukan nabi, tapi wali. Jadi Al-Quran menceritakan keramat para wali banyak. Dan dibenarkan oleh Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi saja membenarkan, maka apalagi kita menolak pendapat itu, berarti seakan-akan kita lebih pandai dari Imam Nawawi. Dalam kitab Bustanul Arifin. Nah, salah satu keramatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ada beliau punya murid tinggal di kota Makkah. Namanya As-Sayyid Abdul Rahim Al-Basri. Nah, istrinya ini orang kaya yang ada di kota Makkah. Cuma sayangnya terjadi banyak cekcok dengan istrinya. Akhirnya dia berinisiatif silaturahmi ke rumah gurunya, Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadramaut, di kota Inat. Berangkatlah dia dengan maksud meminta nasihat dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan dia sudah menulis tuh, ketika ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim, apa saja yang akan dia sampaikan. Dia sudah tulis pertanyaan-pertanyaannya, karena khawatir lupa. Sampailah ke kota Inat, disambut oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebelum dia mengajukan pertanyaan tersebut, Syekh Abu Bakar bin Salim telah menjawab satu persatu pertanyaan itu. Kau datang kemari karena begini, dijelaskan. Yang kedua begini, yang ketiga. Subhanallah, tambah yakin ini wali Allah. Setelah itu dihidangkan kopi 3 gelas, padahal waktu itu hanya ada 2 orang, Syekh Abu Bakar bin Salim dengan As-Sayyid Abdul Rahim. Dikasih kopi satu, satunya buat Syekh Abu Bakar bin Salim, satunya beliau letakkan di jendela yang ada di sampingnya. Biasa jendela kecil itu untuk melihat tamu, karena rumahnya tingkat. Sampai hari ini rumahnya masih ada. Dan sampai hari ini keluarganya, anak turunannya masih menyediakan makanan bagi fuqara wal masakin dari zaman beliau. Sudah ratusan tahun. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani juga demikian. Sampai hari ini dapurnya masih ada, masih nyala untuk kasih makan fuqara. Dari zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim dan zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, kedua ulama besar itu selalu menyediakan makanan setiap hari kepada fuqara wal masakin, dan berlangsung sampai hari ini lewat turunannya. Luar biasa. Gelas ditaruh kopi di jendela. Kemudian beliau ketika meletakkan jendela, mengembalikan tangan beliau, sudah tidak ada lagi itu cangkir. Ini tujuan utamanya Syekh Abdul Rahim Al-Basri adalah masalah istri. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sudah istrimu aman. Tenang sudah, saya sudah urus. Hanya begitu saja. Jauh-jauh dari Makkah mengadukan masalah, jawaban dari Syekh Abu Bakar bin Salim, istrimu masalahnya sudah saya urus, beres. Sekarang nikmati itu kopi. Minumlah itu kopi. Maka waktu berjalan, sebelum berangkatnya Syekh Abdul Rahim, mungkin beliau menginap di kota Inat, Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan pesan. Sekarang kalau kau pulang ke Makkah, insyaallah istrimu sudah jadi orang soleha. Dan nanti akan melahirkan anak laki-laki. Dan anakmu saya berikan nama Umar. Kelak dia menjadi ulama besar. Maka pulanglah Syekh Abdul Rahim. Sampailah di kota Makkah, dia heran istrinya sudah menyambutnya dengan berdandan yang cantik, menyambut kedatangannya Abdul Rahim. Kemudian akhlaknya berubah. Yang biasanya ya kasar, yang biasanya tidak ramah kepada suaminya, berubah menjadi lemah lembut, menjadi ramah kepada suaminya. Syekh Abdul Rahim heran. Wahai istriku, mohon maaf saya mau bertanya. Setelah bertemu keduanya, kenapa engkau sudah berubah?
akhlak engkau sudah lebih baik, lebih lemah lembut, ucapanmu juga menyenangkan hati, ramah, berbeda dengan sebelumnya. Kata istrinya, wahai suamiku, ada seorang syekh, ya, wajahnya bercahaya, penuh wibawa, penuh akhlak yang baik, datang kepada saya memberikan secangkir kopi kepada saya. Kemudian dia mengatakan kepada saya, memberikan nasihat, wahai fulana, suamimu itu orang baik, coba kau rubah akhlakmu, ya, hargailah suamimu, hormatilah dia. Ini saya berikan kopi, insya Allah dengan kopi ini akan membantu engkau menjadi wanita yang soleha. Diberikan kopi tersebut. Maka Syekh Abdul Rahim teringat, itu waktu itu kopi diletakkan di jendela. Saya mau lihat gelasnya ada. Ada, masih ada gelasnya di dalam. Cangkirnya masih ada. Maka diperlihatkan cangkir tersebut, itu cangkir yang pada waktu itu Syekh Abu Bakar bin Salim meletakkannya di jendela. Kemudian dia bertanya, kapan engkau ketemu dengan Syekh tersebut? Disebutkan harinya, waktunya, jamnya, ternyata persis dengan waktu di saat beliau meletakkan cangkir di jendela. Itu kalau dengan nalar tidak bisa. Tapi kalau berbicara keyakinan, hal itu mungkin, mudah bagi Allah. Karena itu semuanya dari Allah, bukan dari makhluk. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Subhanallah. Waktu berjalan, istrinya hamil. Ketika istrinya hamil, melahirkan anak laki-laki, diberikanlah nama Umar. Dan benar apa yang disampaikan Syekh Abu Bakar bin Salim, anaknya ini menjadi ulama besar. Kalau kita baca kitab Fiqh Syafi'i karya Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj, itu ada hawashi karya daripada As-Sayyid Umar bin Abdul Rahim Al-Basri, tidak lain daripada anak beliau. Nah, ini amalia-amalianya para wali, para nabi, yaitu dermawan. Dalam satu kitab judul Al-Kertas, syarah daripada Ratibul Attas, Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah. Ketika Ka'bah ini telah dibangun, setiap sudut dari Ka'bah beliau sholat 1000 rakaat. Berarti 4000 rakaat. Kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalku ini. Ini pahalanya luar biasa, bangun kiblat. Jadi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu tahu bahwa nanti Nabi penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya. Maka dibangun, dalam hatinya mengatakan, ini luar biasa pahala yang saya raih, membangun Ka'bah, kemudian sholat di setiap sudut 1000 rakaat, semuanya 4000 rakaat. Ternyata Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, kata Allah Ta'ala, ma ahsana ma fa'alta, sungguh sangat baik apa yang kau lakukan wahai Nabi Ibrahim, walakin luqmatun fi batni ja'itun fikuha alaihi khairun min hadha kulli. Tapi satu suapan yang engkau berikan kepada orang yang kelaparan dan makanan itu masuk ke dalam perutnya, itu pahalanya lebih baik daripada seluruh amal yang kau lakukan ini. Bangun Ka'bah, sholat 4000 rakaat. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara turiha, beliau mengatakan, luqmatun fi batni ja'i afdal min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang kelaparan itu pahalanya lebih besar dibanding membangun 1000 masjid jami'. Pernyataan dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara duriha. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Tathbitul Fuad, beliau mengajarkan doa atau bacaan sebelum minum kopi, karena para kaum solihin ini senang minum kopi. Nah, makna minum kopi di sini adalah mereka minumnya untuk begadang
di waktu malam habisnya ibadah. Itu kopinya bernilai kebaikan. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-hukmu lil wasail hukmun lil maqasid. Hukumnya perantara mengikuti hukum tujuan. Kopi ini perantara, media. Tujuannya apa? Biar ibadahnya kuat tengah malam. Maka kopi ini bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kopi ini adalah minuman kaum solihin. Sehingga Imam Haddad mengajarkan doa atau bacaan. Kalau minum kopi di waktu pagi, itu baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Kalau minum kopi di waktu duhur, baca Al-Fatihah, li'ila fi Quraisyin, inna atainakal kautsar, dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kalau minum kopi di waktu sahur, baca ya qawiyu, ya qawiyu, ya qawiyu, 116 kali. Kalau minum kopi di luar waktu tersebut, baca Al-Fatihah saja atau ditambah dengan ayat kursi. Jadi minum kopi saja sudah dapat pahala. Sudah baca Al-Quran. Itu kaum solihin seperti itu. Seluruh waktunya ibadah. Tidak ada yang sia-sia. Nah ini hikmah yang pertama. Yang terakhir, hikmah yang kedua, yang berkaitan tentang masalah makanan, kedermawanan, dan seterusnya. Disebutkan puasa juga melatih kita untuk menjadi orang yang warok. Keinginan untuk makan minum kita tahan jika itu ada hal yang syubhat, apa tuh, haram. Syubhat ataupun haram. Sehingga tidak asal kita makan. Nah haram ini ada dua, ada yang zati, ada yang bighairi zati. Ada haramnya, zatnya haram seperti babi, daging babi dan seterusnya. Itu zatnya haram. Ada yang kedua haramnya, barangnya halal tapi caranya haram untuk mendapatkan. Maka keduanya haram. Nah di dalam maghal diucapkan oleh para ulama, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makan makanan halal, maka mau ataupun tidak mau tubuhnya akan mudah taat kepada Allah. Wa man akalal haram asat jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang selalu memakan makanan haram, maka mau ataupun tidak mau tubuhnya lebih mudah untuk maksiat, susah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pendidikan. Kita dilarang makan, dilarang minum di bulan suci Ramadan. Ada pendidikan yang tersembunyi. Artinya makan ini kita harus juga menahan jika itu haram atau syubhat. Syubhat ini status hukumnya kita tidak mengetahui apakah dia halal atau haram. Nabi memberikan solusi, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau yang ragu tinggalkan, kerjakan yang kau yakini. Maka para ulama terdahulu memiliki sifat warok. Ada seorang sufi namanya Al-Haris Al-Muhasibi, pengarang kitab Adabun Nufus. Salah satu muridnya Imam Syafi'i, seorang sufi. Diberikan gelar Al-Muhasibi. Al-Muhasibi ini orang yang selalu menghitung dirinya. Jadi saking hebatnya, dari muda, dari sebelum usia balig, sampai menjadi ulama besar, beliau itu makan dari bercocok tanam. Tanam baru makan. Kalau ada dari luar, beliau gak mau. Karena beliau ingin menterbiah dirinya, harus makanan yang masuk 100% halal. Jadi tanam, makan. Itu bertahun-tahun seperti itu. Ia menjaga. Ya, dia menjaga perutnya ini jangan sampai masuk sesuatu yang syubhat, apalagi haram. Sampai Allah berikan satu keramat kepada beliau. Kalau ada makanan yang haram dihidangkan di hadapan beliau, beliau mau makan, itu ada urat satu bergerak. Itu simbol bahwa ini haram. Kalau halal, tidak ada tuh, tidak bergerak itu urat. Tapi kalau makanan yang haram atau syubhat, ada satu urat dia berguncang. Maka dia sudah mengetahui, oh ini haram, oh ini halal. Sampai setingkat itu. Karena sudah melatih dirinya menjaga makanan yang haram, terhindar dari makanan haram dan makanan syubhat, sampai akhirnya Allah berikan perlindungan kepadanya. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya, dia katakan kalau Al-Haris Al-Muhasibi satu urat bergerak, kalau saya seluruh urat di tubuh saya bergerak kalau ada makanan haram. Nah, lebih hebat lagi itu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah,
kecintaan kepada para aulia dan kaum solihin dan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakiyya wal mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum muhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa barik wa salam wa la fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.